Okay, assalamualaikum. Saya Zahrul Hussein aka Zahrul Umbrella. Welcome back to my channel. Hari ini 26 April dan saya bersiaran daripada Malaysia Airlines Academy. Saya nak bawa anda saksikan majlis pelancaran pembukaan rasmi kampus baru Malaysia Airline Berhad Academy dan juga majlis pecah tanah MAB Flight Simulator yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas itu saya akan bawa anda masuk ke Malaysia Airline Berhad Academy MABA ini nak tengok apa yang ada di dalam akademi ini. Let's go. Diucapkan kepada LAB Academy melatih tenaga kerja bertaraf antarabangsa memacu sektor penerbangan kita ke suatu alam yang baru. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan Kehormat kita yang bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, Berbagai
guys, sekarang saya berada di mock-up galley untuk Airbus dan juga 737 training. So ini basically benda yang ada di dalam galley. Just in case korang tak tahu apa itu galley dalam kapal terbang, inilah dia. Basically, kalau pernah tengok borak dalam galley saya, inilah dia galley sebenarnya. Galley is consist macam dia ada oven. This one oven. Ini kita ada panggil chiller. Macam peti ais lah kan? Kan? Dan ada of course buat kopi, buat latte. Dan kita ada water boiler. Dan kita ada a few compartments which dalam ni ada orang panggil MU, miscellaneous unit. Dalam ni bolehlah simpan paper cups ke studying cup or whatsoever lah. Dan ini sinki. So basically siapa-siapa yang training dekat Mabai ni, initial punya basic class diorang akan kat sini lah. Diorang diajar di sini apa itu card, penggunakan apa inside dekat apa semua. Dan juga kita ada ada cabin as well untuk diorang training lah, macam mana nak serve customer, passenger. Then ini pula ialah trash compactor, which is jarang ada dekat kapal-kapal kecil. Kapal-kapal besar je ada trash compactor ini. Basically this one kenapa ia bertutup dengan itu tak bertutup, yang bezanya ialah di sini ada chiller. So untuk orang kata kad-kad yang ada makanan-makanan yang perlu disimpan lama, okay, boleh letak dalam air chiller ni. Insert dekat dalam air chiller. So yang ni mungkin kita simpan barang-barang kaca ataupun barang-barang yang orang kata tak senang rosak lah. So basically dalam kad tray lah, simple as that. Dan juga ada dry store amenities, kad whatsoever. So yes, oven. What else? Ini orang kata display untuk control. Berfungsi ke ni bos? Berfungsi lah untuk control the lampu, lighting mode and apa lagi bos? Semualah. Pintu apa semua. Pintu kejap lagi kita cerita pasal pintu. Dan cabin. Okay, basically itulah yang ada dalam mock-up ini. This power on, power off ni berfungsi bos? Lampu okey lah. This one would light semualah kan? Ini tak payahlah, tak payah tahu, tak apa. Basically, apa yang korang tahu, saya dah bagi tahu tadi, inilah galley, tempat cabin crew bekerja, which is dia orang punya. Ini ialah orang kata kalau tak tahu, tak familiar dengan galley ni, you tak boleh buat kerja. So first thing yang dia orang belajar ialah galley. Galley ialah tempat dia orang bekerja. So nak kena tahu kat mana simpan meal, kat mana simpan gelas dia orang, kat mana simpan kacang dia orang. So basically itulah yang diorang kena belajar. Alright, kita tengok ke cabin pula. Ini cabin 737. Alright, jom. Okay, now saya dalam mock-up cabin 737. Kepada yang dah familiar dengan kapal MAS mungkin dah tahulah, tahu nampak kapal ni dalam pergi Kuching ke KK ke domestic flight dan regional flight, korang akan pernah nampak dan pernah rasa seat dia macam mana. So basically trainers yang datang sini, apa yang dia masuk sini, apa yang dia ajar lah, basically apa yang ada seat features lah, apa yang ada dekat dalam seat tu, dekat tempat seat tu. Macam contohnya kat sini ada orang kata table, macam mana nak store table yang dekat first row punya berbeza dengan yang second row punya berbeza kan. Then macam mana nak recline dia, berapa degree pitch dia. Itu sajalah yang kita boleh ajar dekat basic students kan. Dan juga mungkin special features ni mungkin setengah tak tahu ya, yang kita boleh angkat armrest. Ini untuk PRM, passenger yang yang apa, special passenger with reduced mobility, PRM. Aku masih ingat lagi bro. Okay, passenger reduced mobility, mana yang terbatas pergerakan dia, kita boleh angkat dan letakkan di seat ini. Senang untuk dia bergerak keluar, naik wheelchair dia ke whatsoever. So the seat lain maybe tak ada lah. Some ada, setengah ada, some tak ada. Macam ni, macam ni pun ada kan. Then of course seat belt, everything. Dan cabin tu juga digunakan untuk diorang buat orang kata wet run or dry run, which is macam mana diorang serve. Pakai kad tadi tu, diorang tolak kad, and then macam mana macam mana nak serve, apa nak cakap dekat passenger, everything. Inilah tempat, inilah yang dulu
experience saya sama juga apa yang sudah-sudah baru akan belajar. Alright, basically itu saja dan kita nak tengok pintu. Let's go. Okay, saya sekarang berada di hadapan door trainer Airbus A330. Dia kata mock-up untuk cabin crew buat recurrent every year untuk safety and emergency procedures punya license ni. Diorang kena operate pintu ni, whichever crew yang orated untuk kapal Airbus A330. So, di sinilah diorang buat latihan macam mana nak buka pintu di waktu kecemasan, buka pintu di waktu yang biasa, tak ada kecemasan, dan di waktu ditching, apa saja nak kena jerit dekat cruise, dekat seat ni ke macam mana. Apa saja berkaitan dengan safety dilakukan di dekat pintu door trainer A330 ni. Selain itu, ada juga A380 dulu saya tunjuk dekat yang akademi lama kan, A380 lama, ada 73. So sekarang yang ada dekat sini ialah A330.